Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Radio Horor Indonesia kembali hadir untuk membacakan curhatan-curhatan horor dari teman-teman sekalian yang sudah dikirimkan melalui email kami. Tapi sebelum mulai ceritanya, kita berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siaran Radio Horor Indonesia mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Rico. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya saat berburu babi di alas Blora. Cerita ini asli tanpa saya tambah-tambahin garam atau masako. Saat itu, saya bangun pukul 4 sore. Lupa harinya soalnya sudah lama, di tahun 2017. Kebiasaan anak muda kalau bangun pasti cek HP dulu. Melihat HP, ternyata ada pesan WA dari abang saya yang bernama Doni. Bang Doni berpesan, "Senapannya disiapin, entar malam jam 10 berangkat." Dalam pesan itu, abang saya ngasih pesan buat saya untuk menyiapkan alat berburu, yaitu senapan angin kaliber 5,5. Ilegal sih memang. Singkat cerita, semua alat sudah saya siapkan. Dari panci buat masak sama layar buat bikin tenda ala kadarnya. Saya dan abang saya mulai memasuki hutan pada jam 9 malam. Gak ada hal aneh saat itu, soalnya kami berdua hanya fokus mencari target buruan. Sekedar informasi, di sini kalau ingin berburu babi, kita harus naik di ujung pohon, nyanggong namanya. Perburuan pun dimulai. Saya dan abang pun naik ke atas pohon untuk mengamati. Kami berjarak cukup jauh, sekitar 200 meter. Suasana hutan dan fokus akan suara saat berburu sangat dihandalkan di sini. Saya naik pohon jati yang tingginya sekitar 10 meter. Ketika saya duduk di ranting pohon, tiba-tiba ada suara ramai sekali. Ternyata suara dangdut seperti orang desa kalau ada acara. Saya yang mendengar keramaian itu heran, karena setahu saya di sini nggak ada desa terdekat. Namun semakin lama suara keramaian dan musik dangdut itu menghilang perlahan. Setelah itu abang saya memberikan kode dengan cara berteriak, "Uh, uh," yang berarti saya disuruh bersiap-siap karena tandanya ada kawanan babi yang akan lewat. Dan benar saja, ada koloni babi berjumlah sekitar 6 ekor. Anehnya, babi yang paling depan berwarna putih mengkilap. Lalu, abang saya memberikan kode lagi dengan berteriak, "Lu! Lu!" Yang artinya, kode untuk menembak babi di urutan ketiga. Lalu, abang saya memberi kode lagi. Itu adalah kode buat menembak. Saya pun segera mengarahkan senapan ke arah babi yang berada di urutan ketiga. Pelatuk saya tarik dan akhirnya mengenai satu babi yang langsung tewas di sana. Tapi tiba-tiba ada suara benda terjatuh. Sangat kencang suaranya. Lalu disambut suara rintihan abang saya. Ternyata dia jatuh dari atas pohon jati. Dengan panik saya segera turun dan menghampiri. Sambil berlari, saya melihat abang saya berada di atas semak-semak dan yang membuat saya merinding, di atas pohon di mana abang saya terjatuh, ada orang yang kulitnya berwarna merah semua.
Saya tidak menghiraukan keberadaan sosok itu dan langsung menggendong abang saya ke tenda yang sebelumnya telah kami buat. Gak cukup sampai di situ, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya dan mengguyur tenda kami. Ya Allah, ada apa malam ini? Lalu abang saya bilang, ambil parang, bacakan Al-Fatihah 7 kali dan tancapkan ke tanah. Langsung saja saya mengambil parang di sudut tenda. Saya bacakan Al-Fatihah dengan gemeteran. Lalu saya tancapkan ke tanah. Dan anehnya, 5 menit kemudian hujan mulai reda. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Saya mengambil bekal makanan yang tadi kami bawa dari rumah. Saya suapin abang saya yang bilang lapar dan gak punya tenaga. Dia juga bilang kalau tulang rusuknya sakit, gak bisa buat berdiri. Tanpa sadar, saya melihat di samping tenda, di sana ada penampakan orang bertubuh gendut dan kulitnya putih banget. Orang itu telanjang, tidak mengenakan kain sedikit pun. Kalau tahu buah pepaya ditaburi bedak, nah seperti itu orangnya. Dia tidak punya leher, jadi kepala sama tubuh seperti menyatu. Saking saya gemeteran, sampai-sampai nasi bekal makanan yang saya pegang berjatuhan. Abang saya lalu bilang, pulang aja dulu, abang di sini aja. Besok pagi bapak ibu suruh kesini. Tambah paniklah saya. Saya bingung kan, abang saya mulai aneh. Saya pun menjawab, pulang bareng-bareng aja bang, bentar lagi juga subuh. Dan saat sedang panik-paniknya, ada suara ledakan dari bukit sebelah, disusul suara batu berjatuhan. Saya benar-benar sudah berada di titik pasrah, rasanya pengen cepat-cepat pulang. Di situ, senapan saya bungkus pakai plastik, tapi seperti ada yang mainin karena ada suara kresek-kresek. Tapi sudah tidak saya hiraukan. Saya berdiri melawan rasa takut dan berucap, kalau kalian bunuh saya dan abang saya, siapa yang bakal jaga hutan ini? Siapa yang bersihin kalian dari api? Siapa yang akan mengurangi hama di sini? Kata saya dalam bahasa Jawa. Setelah saya ngomong seperti itu, tiba-tiba ada angin yang berputar hebat lewat di depan saya. Angin itu melintas seperti menyapu bersih kekacauan malam ini. Dan suasana pun menjadi tenang dan hening. Gak terasa saya sedikit ada kekuatan. Saya pun mengambil air untuk berwudu dan sholat sunnah di tenda. Abang saya pun sudah mulai baikan. Beliau mengambil pisang bekal kami dan dimakannya. Saya melihat abang saya sudah sehat kembali. Sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Saya sudah tenang sekali. Dan kami melaksanakan sholat subuh. Singkat cerita, matahari sudah mulai bersinar. Saya pun mengambil babi yang kami tembak tadi malam. Tapi saya terkejut, babi itu ternyata sangat besar. Sampai-sampai saya kewalahan ketika membawanya. Kami pun berkemas terus bersiap untuk pulang sambil membawa hasil buruan kami. Perjalanan keluar dari hutan lumayan jauh. Ditambah kondisi abang saya yang habis terjatuh dari pohon. Dan ditambah beban berat babi yang kami bawa. Demikian kisah mistis yang saya alami di sebuah hutan yang ada di Blora. Bukan soal haram halalnya babi. Saya dan abang saya berburu untuk mengurangi hama yang ada di hutan. Dan babi itu saya jual hanya untuk diganti rokok dan amunisi senapan saya. Halo, kembali saya Arda membagikan cerita yang masih berhubungan dengan cerita yang saya bagikan sebelumnya. Teman-teman mungkin bisa menyimak lagi kisah saya yang diberi judul oleh Mas Tama, Hana, di mana saya dihantui oleh sosok perempuan yang meninggal di sebuah perkebunan sawit ketika melakukan road trip. Nah, sekembalinya dari road tripku yang mengesankan sekaligus menyeramkan itu, banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kuambil, seperti apa itu arti setia, tabah, dan ikhlas. Iya, ikhlas.
Seikhlas diriku saat mendapat kehormatan mengazani orang yang mengazaniku ketika aku lahir, di pembaringan yang terakhir. Bapakku mangkat 2 minggu setelah aku kembali dari perjalanan itu. Rasa sedih sudah pasti menyelimuti kami. Tapi aku, adik perempuanku, dan si bungsu yang perwira angkatan laut sangat bangga pada mereka yang dalam segala kekurangan bisa merawat, membesarkan, dan memanusiakan kami. Semoga segala amal perbuatan mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ada kejadian yang tidak kuduga. Di hari pemakaman bapakku, ada ayah dan ibunya Siska, mantan calon mertuaku dulu. Selepas penguburan, ayah Siska mendekatiku dan mengajakku bicara 4 mata di salah satu kamar di rumah orang tuaku. Ketika baru saja aku menutup pintu kamar untuk berbicara dengannya, beliau langsung memelukku dalam tangis dan mencoba berlutut di kakiku. Tapi sebelum dia sampai berlutut, aku langsung memegangnya dan mendudukkannya di atas kasur. "Pak, jangan begitu, Pak. Gak pantas Bapak seperti itu." "Kenapa, Pak? Ada apa sampai seperti ini?" tanyaku sambil memegang tangannya mencoba menenangkan. "Maafin Bapak ya, Jang. Ternyata selama ini Bapak salah tentangmu. Anak Bapak yang kurang ajar sama kamu. Bapak baru tahu yang sebenarnya. Maafkan Bapak ya, Jang," jawabnya sambil terisak. "Sudahlah, Pak. Yang penting Bapak sekeluarga sehat-sehat selalu. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Saya tetap menghormati Bapak sekeluarga." Akhirnya kebenaran terungkap. Alhamdulillah, gumamku dalam hati. Jika kalian bingung dengan cerita ini, silakan simak cerita sebelumnya ya. Singkat cerita, setelah semua selesai, aku kembali ke kotaku di mana aku tinggal. Ku jalani hari-hari seperti biasa. Seperti malam itu, saat aku sedang sendiri di kamar mencoba untuk tidur, sambil mendengarkan alunan musik juga sambil bertukar pesan dengan Wanda, adik dari Hana. Cukup lama aku bertukar pesan dengannya, sampai pesan terakhir dengan pertanyaannya dan jawabanku yang cukup serius. Namun, dia tidak membalas. Hanya 2 tanda centang biru yang terlihat. "Walah, ini saya Hiyama versi sawo matang tidur apa ya?" "Ya sudahlah," gumamku. Kemudian aku meletakkan HP-ku di meja. Ku coba memejamkan mata sambil memikirkan renungan-renungan sebelum tidur. Tiba-tiba, kenangan bersama Bapak terlintas sehingga tanpa terasa, air mataku meronta keluar dari mataku. Dan mungkin alam ini sedang jahil kepadaku. Tiba-tiba, alunan lagu Endless Rain-nya X Japan dengan liriknya yang nyes banget berputar di tengah suasana gulana ini. "Aduh, kutu kupret," gumamku seraya aku bangun dan mematikan speaker dan lampu kamarku. Kemudian mencoba untuk memejamkan mata untuk tidur. Belum lama aku tertidur, aku merasa nafasku sesak seperti tercekik. Dalam keadaan sesak, aku mencoba untuk membuka mataku. Namun, entah mengapa, sangat sulit sekali aku membukanya. Dan ketika aku bisa membuka mataku, dalam keadaan gelap, aku masih tetap sulit untuk bernafas. Dan badanku sulit untuk digerakkan, seakan-akan ada yang mengikat seluruh tubuhku. Mulutku terkatup. Hanya bola mataku saja yang bisa bergerak memandang ke langit-langit kamarku. Mau mati rasanya. "Ada apa denganku?" batinku. Dalam suasana gelap dan sesak tak bergerak, tiba-tiba aku merasakan ada jari-jari yang mengusap dari leher sampai ke telingaku. Jari-jari berkuku yang dingin itu berulang kali mengusap disertai dengan tiupan di telingaku. Dan suara itu pun menggema dalam gelap. "Bang, ayo temani saya, Bang. Mati kamu, Bang." Tawa lirih seram itu tepat di telingaku. Aku yang tidak bisa bergerak hanya bisa pasrah dan melirik ke arah kiriku. Dan
Dari sudut mataku, sosok berambut panjang yang bermata hitam pekat dengan pipi tercabik penuh darah terbaring sejajar denganku. Sambil tangan penuh kuku panjang itu kini mulai mencengkeram leherku. Dan sekarang sosok itu tepat di atas kepalaku dengan wajah hancurnya yang ada tepat di atas wajahku. "Laki-laki, mati kamu, hidupmu milikku." "Aku ingin kamu menemaniku. Aku kedinginan." "Ah, seremlah pokoknya. Bayangin aja, di atas muka, Mas. Sebenarnya di sini dia banyak ngomong, tapi saya lupa. Maklum, udah kelewat takut." "Ya Allah, selamatkanlah aku dari ancaman jin ini." Batinku memohon keselamatan seraya aku memejamkan mata dan terus berdoa dalam hati, berharap ini segera berlalu. Akhirnya mulutku bisa terbuka walaupun kurasakan cengkeraman di leherku masih ada dan membuat nafasku sesak. Aku mencoba berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutku. Bibirku terus mencoba meminta tolong, tapi tetap tidak ada suara yang keluar. Sampai akhirnya, dalam samar, aku mendengar suara gedoran pintu dan jendelaku memanggil namaku. "Mas Arda! Mas! Kenapa kamu, Mas? Mas!" Suara pria dan wanita silih berganti. Akhirnya, aku membuka mataku dan berangsur nafasku dan badanku yang tadinya sesak, kini sedikit demi sedikit pulih dan bisa kugerakkan. Keringat dingin mengucur deras dari seluruh tubuhku. Dan dengan segenap tenaga yang tersisa, aku berlari dengan gontai menuju pintu depan, kemudian keluar dari rumahku. Ketika aku keluar, sekilas kulihat 3 orang sudah ada di teras rumahku, dan kemudian aku tidak sadar lagi apa yang terjadi. Setelah sadar, ternyata itu adalah tetangga depan rumahku, Bang Erwin, Anto, dan Mbak Ani. Aku pun mereka tanyai ada kejadian apa, sampai teriak-teriak minta tolong. Dengan sedikit heran, padahal tadi ketika aku minta tolong, aku merasa tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Lalu aku menceritakan semua. Setelah aku bercerita kepada mereka, Bang Anto langsung menceritakan apa yang dia lihat. "Pantes, Mas. Jadi gini, Mas. Dari tadi, di dalam rumah saya itu memang memperhatikan rumah Mas. Itu, Mas, di dalam mobil Mas, ada yang rambutnya panjang duduk di depan posisinya. Memang, mobil kaca depannya tanpa kaca film. Dan selalu kuparkir menghadap jalan, juga di komplek tempatku tinggal semuanya tanpa pagar. Saya sama istri liatin terus dari jendela, Mas. Gak lama dari itu, saya dengar kamu minta tolong. Langsung aja kan saya kesini. Tapi sampai saya di sini, itu yang di dalam mobil hilang. Dan selama ini, Mas, saya sering, Mas, lihat ada yang duduk di teras sama kadang cuma berdiri di depan pintu. Ya itu, Mas, yang rambutnya panjang. Cuman saya nggak cerita sama Mas, takutnya Masnya nanti takut." Setelah itu kami kembali bercerita panjang lebar semua kejadian yang menimpaku dan soal perjalanan itu. Akhirnya, karena mereka takut aku kenapa-napa, Bang Erwin yang memang masih bujangan mengajukan diri untuk menginap di rumahku malam itu. Setelah kejadian malam itu, aku semakin taat beribadah dan selalu memutar alunan ayat-ayat Al-Quran kalau aku sedang di rumah, dan alhamdulillah, gangguan-gangguan pun hanya kecil saja dan sangat jarang. Oh iya, Wanda, si saya Hiyama Ireng, setelah cukup lama berpikir, akhirnya dia mengajakku ke jenjang yang lebih serius dan mau belajar agama yang aku anut. Mudah-mudahan sih istiqomah ya. Dan setelah itu aku berbicara lewat telepon dengan orang tuanya tentang niatanku meminang Wanda dan kondisi yang akan kami jalani ke depannya. Akhirnya lampu hijau menyala. Sekarang tugasku menyiapkan hati, diri, dan materi untuk menempuh fase selanjutnya dalam hidupku. Pernikahan adat Batak cukup rumit juga. Mulai aku yang harus mencari orang tua angkat untuk bisa punya marga Batak, sampai nanti di pesta adat menjadi tantangan sendiri buatku. Doakan aku ya, pendengar semua. Semoga lancar. Sekian ceritaku kali ini.
Terima kasih. Nama saya Musa dari Jawa Tengah. Cerita ini bermula ketika saya berencana untuk memancing ikan di laut. Saya pun mengajak teman saya yang bernama Haryo. Melalui WA, saya memberi kabar kepada Haryo. "Har, mancing yuk di pojokan laut, kata orang banyak kakapnya." Haryo pun bertanya, "Kapan? Jam berapa?" "Besok habis asar gimana?" Hari Kamis itu, Haryo gajian dan besoknya libur. Sepulang kerja, saya langsung ke rumahnya. Haryo terlihat sedang bersiap-siap menata alat-alat tempurnya. "Sudah siap nih?" Lalu, berangkatlah kami berdua. "Iya, cuman berdua, karena saya naik kapal dayung. Kapal kecil yang cuman muat 3 atau 2 orang. Walaupun bisa sih dipaksain 4 orang, tapi sempit dan takutnya kapalnya terbalik." Setelah beberapa lama, tibalah kami di tujuan. Lalu saya menyewa kapal itu. Waktu menunjukkan jam 5 lewat. Saya mulai mendayung kapal. Gak ada rasa merinding atau firasat buruk ketika itu. Sampai azan maghrib terdengar di kejauhan. Barulah saya mempunyai firasat buruk. Dayung yang saya gayung tiba-tiba terasa berat dan lama, padahal sudah hampir sampai. Haryo pun bilang, "Kok lama-lama berat nih dayungnya?" Saya bilang, "Capek kali kamu." Posisi saya waktu itu di belakang Haryo mendayungnya. Tapi gak lama, tibalah kami di tempat tujuan. Asli, di situ saya merasa seperti berada di keramaian, karena banyak suara aneh seperti orang yang sedang nembang Jawa. Dan banyak suara gelas seperti dipukul pakai sendok. Haryo bilang, "Kalau sampai ada apa-apa jangan panik ya." Saya pun bertanya, "Emang ada apa, Har? Ini kan malam Jumat, kamu tahu sendirilah." Saya mencoba lebih tenang dan bersiap-siap memasang umpan udang. Udang sudah siap meluncur dan saya lempar kail. Tiba-tiba kail itu balik ke arahku lagi. Saya spontan mengumpat. Haryo langsung menegur, "Hus, jangan ribut." Haryo tiba-tiba memandang ke langit dan dia hanya berdiam selama 5 menit. Di situ saya merasa mual-mual lalu memanggil Haryo. "Gimana nih? Balik aja yuk." "Dah, gak apa-apa." Saya mencoba meluncurkan lagi umpan udang. Setelah tidak begitu lama umpan saya jatuhkan, sekitar 40 menit, tiba-tiba reel saya berbunyi. Langsung saya berdiri dan menggulung reel yang saya pikir ada ikannya. Karena reel saya masih bernyanyi. Haryo bilang, "Ayo cepat, nanti lepas ikannya." 5 menit saya bertarung melawan ikan kakap. Pada akhirnya, ikan seberat 7 kg berhasil terselamatkan. Selang beberapa menit, reel Haryo pun ikut berbunyi. Tapi anehnya, hanya dibiarkan oleh Haryo. Saya pun bertanya, "Har, kok gak digulung sih?" Haryo menjawab, "Yang ini jebakan." Saya melihat ada sinar biru di dalam air yang mengarah ke kail Haryo. Tiba-tiba sinar itu meledak seperti petasan. Lalu saya melihat di seberang tambak ada orang dan orang itu berjalan di atas air yang mengarah ke laut. "Har, apa itu?" "Orang sedang ngetes ilmu." Saya hanya bisa bengong dan Haryo lalu bilang ke saya, "Yuk pulang, udah malam nih." Gak butuh kata apapun, langsung saya beresin alat pancing dan ikannya. Di perjalanan pulang, ketika saya mendayung, ada suara cewek yang suaranya itu sangat merdu. Dia berkata, "Di sini aja, jangan pulang. Nanti saya kasih yang lebih dari ini." Haryo lalu menjawab. Dia bilang pakai bahasa Jawa yang artinya, "Nyi, saya cuma pengen pulang. Saya gak butuh harta. Saya cuma butuh keselamatan." Gak lama dari Haryo bilang begitu, tiba-tiba angin datang dari laut
dan kapal saya seperti didorong dari belakang. Alhamdulillah ada yang bantuin dayung. Sekitar jam 10 malam, tibalah kami di parkiran kapal. Penjaga kapal pun bertanya, "Aman mas?" Haryo bilang, "Alhamdulillah kang." Saya langsung mengambil motor yang tidak jauh dari parkiran kapal. Lalu kami pun kembali dengan selamat. Di jalan saya bertanya kepada Haryo, "Har, memang ditawarin apa tadi?" "Kekayaan." "Kenapa gak diambil?" "Di dunia ini gak ada yang gratis dari makhluk." Saya pun cuma mengangguk. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagikan pengalaman mistisnya kepada Radio Horor Indonesia untuk dibagikan menemani aktivitas kami di malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengar Radio Horor Indonesia kali ini. Semoga terhibur ya. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, there's some dealers in the Chevy.